Ini saya ambilkan, ini adalah bekas kepompong ratu. Nah, ini sahabat sudah menetas. Oh, belum menetas. Belum menetas. Ada telurnya ini. Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya akan melakukan pengecekan kotak lebah, di mana kotak lebah ini sebelumnya tidak memiliki ratu. Terima kasih kepada para sahabat semua yang telah mendukung dan support channel Ahmad Zain 009. Kemarin saya rehat selama satu pekan karena saya sedang ada acara keluarga di pagar di Lahat, Sumatera Selatan, sehingga saya tidak fokus terhadap komunitas lebah ini. Akan kita lihat apakah proses pencakokan yang saya lakukan sejak sepekan lalu berhasil atau tidak. Seperti biasa, kita mempergunakan asap. Kita buka dulu. Seperti apakah bentuk koloninya? Ini terlihat seperti ini koloninya. Di mana kemarin sarang yang kupasangkan tidak belum terlihat. Kita cek dulu. Saya mengecek dulu di manakah kemarin sisir sarang yang saya pasangkan. Nah, ini sisir sarang yang saya pasangkan kemarin. Nah, ternyata belum ada menetas. Ini larva telurnya. Oh, sudah menetas, sahabat. Sudah menetas. Sudah menetas, ini sudah bolong. Coba kita angkat saja kotaknya ini. Saya ingin menunjukkan. Kalau kepompongnya kemarin itu memang benar-benar sudah menetas. Nah, tinggal ada ratunya apa tidak ini. Kita akan cek. Apakah berhasil menetas atau tidak ratunya? Tidak cocok. Enggak bawa tas juga tadi. Di sebagian koloninya saya berupaya mencari ratu yang menetas ini, apakah benar-benar menetas atau tidak. Kalau dari kepompongnya ini saya ambilkan, ini adalah bekas kepompong ratu. Nah, ini sahabat sudah menetas. Belum menetas. Belum menetas. Ada telurnya ini. Duh, kenapa aku buka tadi? Saya tadi melakukan satu kesalahan, yakni merusak daripada kepompong yang berisi telur ratu. Di dalam kepompong tersebut terdapat larva, dan di larvanya itu terdapat sejumlah makanan untuk calon ratu. Ini saya berupaya melihat apakah ratu yang sebelumnya saya pasangkan itu ada menetas atau belum. Saya curiganya dalam kepompong itu terdapat telur lagi. Ada larva yang dibuat oleh koloni lebah ini sendiri. Jadi belum tahu pasti bagaimana kelanjutan koloni lebahnya ini. Coba kita cek perlahan-lahan. Kita ambil koloninya ini sambil kita amati secara visual apakah
ada ratu baru yang menetas atau belum. Tadi larva yang sudah saya rusak tadi, saya kembalikan lagi. Saya letakkan di sisir sarang itu. Namun apakah mau dierami atau tidaknya saya juga belum tahu nih. Apakah koloninya mau mengeraminya lagi atau tidak. Rusak ini sisir sarangnya ikut. Kemarin gantung nih mas ini. Di ranting itu. Masih ada satu lagi kan. Nah ini kan. Ini masih ada satu lagi kan yang tertutup. Sahabat, ini tadi saya melakukan kesalahan fatal. Saya merusak daripada telur di ratunya. Ini ada larva calon ratu yang sarangnya saya rusak. Namun saya menemukan lagi di sini masih ada satu lagi larva calon ratu. Saya biarkan dulu ini. Akan saya gantungkan lagi. Pasangkan kembali sisir sarangnya ini. Saya tadi melakukan kesalahan. Kita melakukan upaya yang kedua kalinya. Karena dalam sisir sarang ini masih terdapat satu sel calon ratu yang tertutupi. Sementara tadi ada satu sel ratu yang saya buka. Sedangkan di dalamnya terdapat larva. Karena saya tidak dapat melihat, makanya saya rusakkan itu tadi. Karena optimis ratunya sudah menetas. Kita kembalikan lagi, kita tutup lagi koloni lebahnya ini. Saya berharap koloni lebahnya ini akan memiliki ratu baru. Catatan dari pengamatan koloni lebah yang tidak memiliki ratu seperti ini, kita tidak boleh melakukan kesalahan dengan gegabah mengupas atau mengambil kepompong yang ada sel ratunya. Betul-betul harus kita amati, kita cermati, karena kita mau melihat bagaimana mencangkokkan lebah. Apakah berhasil atau tidak dengan metode yang kita lakukan satu pekan lalu. Nanti akan saya buktikan lagi beberapa pekan ke depan apakah koloni lebah ini akan memiliki ratu atau tidak. Terima kasih sahabat semua. Sampai lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicaknya banyak nih, Wan. Bikin tenang semuanya. Kalau inilah apa namanya? Lah ada ratunya enak nih, Wan. Karena ratunya enggak ada ini yang tunggu dulu. Agar hati nanti saling mungkin kandungannya.